Tak tahu yang saya kenal dalam ni macam-macam masih terjadi pada group Stadium Brothers ni. Hari ni saya cuma nak kongsikan sikit berkaitan dengan apa trading yang ditunjukkan tadi, ada yang besar dan ada juga yang global. Saya pada pelibatan awal-awal dulu, masa tu saya main apa nama sikit korek dan juga banyak semi community. Masa tu community dia tak ada dalam online ni. Ni dia mudah kan, tunjuk online just kita klik dalam komputer. Dulu saya pakai OSK. Saya dari Miser, saya nak order apa semua saya kena call. Tapi kali ni dia mudah. Kali ni mudah. Masa tu 2006 tak silap dia. Masa tu. Dan selepas tu macam yang di maklumkan oleh Sir Mazuki tadi, dalam dunia trading ni ramai yang nak masuk. Lepas tu bila dia give up sebab dia kelam kabut nak profit, hanya 10 ataupun 20% saja yang akan patah balik bila dia loss. Sebab tu yang ni dia bukan skit cepat kaya. Bukan letak bid. Sebab saya masa buka account apa last year saya buka account dekat salah sebuah syarikat Lafi Bank di apa Lafi di apa Pedang. Ada satu makcik tu next trading dengan saya. Dia kata ni kalau saya lepuh 10 ribu kita dapat apa ni? Dia cerita ni kita kena trading. Kita kena trade, kita kena beli dan kita kena jual. Kita sendiri. Dia tak sangkut dengan orang. Dia bukan nak ASP letak dalam tu 10 ribu dia dapat buat satu tahun. Dia bukan macam tu. Sebab saya nak bagi faham dulu sebab tadi ada yang fikir main letak duit dalam apa mana-mana Maybank ke ASP ke apa dia akan mana. Dan saya pun rasa mungkin ramai yang dah maklum kau ni. Dan cuma hari ni dia advance sikit ni, dia masuk pergi ke global. Global ni dia mata wang ni tinggi, dia sekarang ni pun tinggi kita jatuh. Tetapi kita boleh buat duit kat sana. Tadi sahabat saya dah share ni, sahabat-sahabat lain saya tu akan share. Dan banyak dia punya apa trading platform di profit depan saya ada dekat screen tadi. Cuma yang saya nak kupas kat sini, selepas ni yang mana kawan-kawan di Penang, kawan-kawan di Penang, office saya di Mumbai. Mana-mana yang selepas ni join club ni boleh untuk my coffee saya. Mungkin 11 kali kita gather ramai-ramai, kita face to face, kita boleh apa, kita share lah apa yang kita rasa kita nak belajar. Saya pun masih belajar dan mungkin ada benda-benda yang kadang-kadang contoh kat kau ni lepas dia lebih expert daripada kami tentang satu-satu trading apa nama konsep ataupun teknik yang mungkin tuan-tuan belajar. Dan saya pun tahu ada juga 2-3 muka-muka yang memang dah mula trade global kan. Macam kau ni mana teman lah dia sebenarnya pun dah ni lah. Cuma kita boleh share lepas ni sebab kita tak mau masuk coklat, kita habis pintu ya. Kita habis pintu lepas tu tuan-tuan tak tahu arah, hilang fokus. Lepas tu kita aku nak buat phone yang sudah lost ni. Jadi insyaAllah kita boleh share. Kalau tuan-tuan rasa nak buat 2 minggu sekali pun kita buat. Office saya terbuka kat atas tu. Sebab office tu saya pakai untuk meeting ya. Jadi kita boleh gather ramai-ramai. Kita boleh, kalau kata ada geng-geng apa Celine Brothers ni main, kita curi mereka, ajak mereka yang tak faham. Yang tu yang paling penting. Dan kelas ni saya pun baru saya pun tengok tadi. Kalau lebih daripada 50 orang kita buat di Penang. Tak payah pergi sampai jauh. Selalu dia pakai centralized buat di KL. Mungkin ada yang ni. Tapi kita buat di apa yang saya tengok ni lah. Buat di Penang juga. Jadi bila buat di Penang, so maknanya kata insyaAllah ada kesempatan saya boleh main sekali untuk join dan untuk bantu guide apa-apa yang perlu. Dan kami beritahu daripada dulu lagi selepas kita involve dalam dunia trading ni, sentiasa kawan-kawan daripada masa ke semasa kita akan buat group dan kita buat perjumpaan kadang-kadang 20 minit lagi. Selalu tempat kat rumah, masa tu saya tak buka office ni, buat kat rumah. Kadang-kadang tak kira kat McDonald's ikut-ikutan kami nak sempat datang menang kami nak jumpa kan. Jadi sekarang ni office saya office politik kan. Dia buka office untuk trading ni. Tapi kesempatan atas kosong tu saya pakai untuk di dalam lah. Saya pun dah duduk dalam bidang ni juga. Dan cuma saya nak share sekali lagi ataupun belum ada ni. Dan yang tak faham ni, saya tahu dulu saya pun tak faham macam mana nak klik. Dulu saya tahu 2 bulan zaman Tornado jenis pakai reminder call, tiba-tiba masuk tekan ni yang boleh beli dah, tekan ni boleh jual.
saya pun pelik lah. Bila saya masuk, yang penting tu saya ambil knowledge, saya ambil ilmu tu. Daripada situ kita akan learn daripada masa ke semasa. Jadi itu yang paling penting sekali. Jadi yang profit saya biasa buat dalam 2 hari, 3 hari, 2 ribu lebih itu. Tapi jangan duk rasa seronok nak buat. Dah ambil sikit-sikit pun tak apa. Ambil sikit-sikit pun tak apa. Jangan kubur sebab dia akan jadi tamak. Dia akan jadi tamak. Saya biasa loss $6,000. Saya biasa loss. Tetapi kita buat duit sikit-sikit. Kan? Kita tak lah, sikit-sikit bila kita nak kaya. Biar kita buat sikit-sikit daripada kita loss semua. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya mengaji tak tinggi kan? Saya mengaji dengan SPM kan? Tapi insyaAllah, kita sama-sama kita kan? Kita sama-sama kita bantu. Tadi saya tengok siapa? Cik Masuki kan? Dia dah kata, oh Pak Cik Liza, apa? Wall Street, 200 juta. Dalam dunia trading ni, tak ada siapa terlambat. Dia bukan kedai mamak, buka sebelah ni. Dia dulu, orang ramai customer. Kita buka sebelah, kita rasa kita tertinggal ni. Dah. Dua trading ni, siapa yang rasa masuk, dia dah join, dia nak ambil duit tu, sentiasa nak ada. Dia tak ada siapa terlambat. Itu yang paling penting. Ini dunia saham. Kalau lagi tuan-tuan belajar, 20 tahun lagi orang yang baru belajar, kalau tuan dah kaya pun, bermakna orang tu juga, dia tak terlambat. Dia boleh jadi macam mana yang tuan-tuan sekarang ni. Dia siap berhasil. Okay.